Rata-rata kalau orang melakukan video selfie seperti ini pakai handphone yang kadang juga goyang-goyang seperti ini, itu biasanya matanya itu nggak mengarah ke layar. Jadi kalau ini hasilnya kayak gini, kan saya nggak lihat ke layar kan? Itu kenapa bisa terjadi? Karena saya tidak melihat ke kamera seperti ini. Jadi rata-rata orang itu melihat tampilan di layar handphonenya. Ini kan layar tuh besar ya, mungkin ada yang 7-in, ada yang seperti ini. Oh, susah nih, gambar nih seperti ini. Ini lebarnya segini ya, layar kamera saya. Bukan layar kamera saya, layar handphone saya. Gitu. Jadi rata-rata orang itu melihatnya ke layar sebagai monitor seperti ini. Jadi begitu diputar, kok gambarnya nggak melihat kamera saya. Nah, itu terjadi lagi-lagi karena kita tidak melihat kamera handphone, tapi kita melihat layar handphone. Harusnya ketika kita merekam, kita arahkan mata ke kamera. Biasanya ada di ujung atas ya, atau di samping atas, atau di bawah atas. Nah, jadi gimana kalau misalnya kita selfie rame-rame, bervideo gitu ya, dengan menggunakan kamera depan, biasakan si tangan kita tuh nunjuk ke arah kamera. Jadi, teman-teman, lihatnya ke sini nih. Jadi begitu cekrek atau video itu, kita benar-benar melihatnya. Begitu kita style di TV atau di komputer, di laptop, itu benar-benar mata kita melihat ke layar. Hasilnya ya. Karena kalau pas ngerekam kita lihatnya ke layar handphone ya, justru hasilnya jadi begini. Banyak kan kita kalau selfie, orang tuh gak lihat ke handphone kita. Mungkin kalau handphone-handphone yang zaman sekarang itu ada dititikin kasih lampu. Jadi supaya begitu mau cekrek itu, lampunya kan nyala. Jadi orang tuh fokusnya ke kameranya. Tapi kan nggak semua handphone ada lampunya. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat nih. Jadi besok-besok kalau selfie, bener-bener lihat kamera. Jangan lihat layar handphonenya. Oke?